Ya, ini mikrometer skrup ya. Mikrometer skrup itu berbeda dengan jangka sorong. Untuk mikrometer skrup, dia terdiri dari skala utama ya. Ini skala utama, kemudian yang ini skala putar ya. Kita perlihatkan lagi ya. Ya. Ini. Nah, ini mikrometer skrup ya. Terdiri dari skala putar yang dapat diputar, kemudian yang ini merupakan skala utama. Ini ya, ini skala putar, yang ini skala skala utamanya. Kalau dari gambar dalam menyelesaikan persoalan mikrometer skrup ini sangat sederhana ya. Ini saya contohkan di sini. Nah, ini oke, kalau kita lihat di sini ya, ini saya perbesar. Ya, tadi sudah disampaikan bahwa untuk mikrometer skrup itu terdiri dari skala utama ya, yang ini skala utama. Kalau kita lihat angkanya 5, 6 ya, 5, 5 setengah, 6, 6 setengah, 7, 8, 9, 10. Jadi skala utamanya yang terbaca 10 dalam milimeter. Kemudian untuk skala noniusnya kita lihat yang segaris yang ini. Ya, angka 40 ini. Jadi skala noniusnya 40 dikali ketelitian dari mikrometer skrup. Nah, ini dicantumkan 0,01 mm, 0,01 mm. Jadi skala noniusnya sama dengan 0,4 mm. Skala yang terbaca ST-nya sama dengan skala utama ditambah skala nonius. Jadi skala yang terbaca sama dengan 10 milimeter ditambah dengan 0,4 milimeter. Jadi jawabannya 10,4 milimeter. Ya. Kemudian untuk mikrometer skrup ini biasanya digunakan untuk mengukur tebal kertas ya. Penggunaan mikrometer skrup. Mikrometer skrup biasanya digunakan untuk mengukur ketebalan kertas atau yang sangat kecil ya, lebih teliti ya. Jadi mikrometer skrup ini lebih teliti dibandingkan dengan jangka sorong, dibandingkan dengan dengan mistar ya. Jadi mikrometer skrup ini lebih teliti. Karena mikrometer skrup ini juga dapat digunakan untuk mengukur ketebalan kertas ya. Untuk koin dia bisa mengukur ketebalan koin ya. Jangka sorong juga bisa digunakan untuk mengukur ketebalan koin. Namun untuk mikrometer skrup ini dia lebih teliti dalam digunakan untuk mengukur ketebalan suatu benda. Kemudian kita ambil lagi ya dari hasil pengukuran ini tadi. Kita misalnya ambil contoh yang lain ya. Ya, misalnya kita lihat dulu soalnya yang lebih jelas ya. Sebentar. Ya, mikrometer skrup. Nah, ini contoh lagi yang lain. Ya, kalau kita lihat, nah ini ada berbagai macam model ya. Untuk mikrometer skrup ini, nah ini sekarang saya akan bantu membuat menyelesaikan persoalannya ini sampai dengan hasil pengukuran. Tadi skala utama 2 setengah ya, 2,5 mm. Kemudian kita punya skala nonius 25, 26, 27. Skala noniusnya 27 mm. 27 dikali 0,01 mm. 0,27 mm ya. Sehingga skala yang terbaca sama dengan 2,5 mm ditambah dengan 0,27 mm. Kalau kita jumlah hasilnya 2,77 mm. Nah, hasil pengukurannya sama dengan
skala yang terbaca plus minus ketidakpastian pengukuran tunggal ya. Karena kita lakukan pengukuran tunggal, ketidakpastiannya ya, ini delta X ini. Delta X itu sama dengan setengah dikali ketelitian. Ketelitiannya. Nah, berapa ketelitian dari mikrometer skrup ini? 0,1. Sehingga setengah dikali 0,01 mm. Maka ketidakpastian pengukuran tunggalnya 0,005 mm. Sehingga hasil pengukurannya dapat ditulis dengan ini 2,77 ditambah plus minus ini 0,005 ya. Satuannya milimeter. Karena ada 3 desimal tinggal ditambah 0. Itulah cara menuliskan hasil pengukuran pada mikrometer skrup.